Terekam video perdebatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan diketahui datang untuk menemui Rektor UI Ari Kuncoro. Namun kedatangan Luhut disambut aksi protes mahasiswa di Balai Sidang UI pada Selasa 12 April hari ini. Dikutip dari Kompas.com, sejumlah mahasiswa tampak membawa poster bergambar Menko Marves dengan sejumlah tuntutan. Mereka juga mengibarkan bendera kuning sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia. Para mahasiswa tersebut menolak wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden 3 periode. Seusai bertemu Rektor UI, Luhut Binsar Panjaitan pun akhirnya menemui masa mahasiswa. Berdiri dikerumuni sejumlah mahasiswa, Luhut pun memulai diskusi dengan menanyai apa yang menjadi masalah para mahasiswa tersebut. Orator aksi pun menanyakan pada Luhut perihal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Para mahasiswa menyebut bahwa Luhut justru meminta kedua partai untuk mewacanakan penundaan pemilu ini. Luhut pun langsung bernanya balik dan mengaku bahwa ia tak pernah mengucapkan kalimat soal meminta presiden menjabat 3 periode. Menteri Luhut juga meminta agar para mahasiswa itu tidak marah dan menyampaikan aspirasinya dengan tenang. Ia pun menyangkal pernah melontarkan ucapan soal permintaan agar presiden menjabat 3 periode. Pasalnya, menurut Luhut, yang meminta agar presiden 3 periode datang dari kalangan masyarakat. Mahasiswa yang tak puas dengan jawaban menteri tersebut pun langsung meminta agar Luhut memberikan bukti lewat data. Dengan santai, Luhut pun menjawab bahwa tidak semua hal harus disampaikan pada publik termasuk mahasiswa. Luhut pun menegaskan pada mahasiswa bahwa presiden sudah menjelaskan bahwa pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Artinya, tidak ada lagi keinginan bahwa presiden ingin menjabat 3 periode. Perdebatan pun masih berlanjut saat mahasiswa tetap memaksa Luhut membuka data soal banyaknya masyarakat yang ingin Jokowi 3 periode. Meski begitu, Luhut tetap enggan membeberkan data yang diminta mahasiswa tersebut. Di akhir perdebatan, sejumlah mahasiswa bahkan menyebut bahwa Luhut adalah sosok yang otoriter. Namun dengan tegas, Luhut menjawab bahwa dirinya tak mungkin mendatangi mahasiswa apabila memang sosoknya otoriter. Apa kewajiban saya mempertanggungjawabkan saya punya? Kalau pejabat publik, Pak. Ini ada generasi yang beredar pada pejabat publik. Seakan-akan pejabat publik mengizinkan 3 periode menunda pemilu. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.